Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba ketajaman pisau yang saya review kemarin. Nah, sekarang kita coba dengan botol aqua. Hasilnya lancar dengan teknik slash diagonal. Tidak ada hambatan sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tebas 2 botol air mineral dengan teknik vertikal dan tanpa slash sama sekali, apakah bisa? Nah, ternyata bisa juga ya. Berarti pisau ini memang tajam dan layak untuk dijadikan pisau sembelihan. Nah, selanjutnya kita akan tes lagi dengan kertas. Nyaman ya, untuk slice kertas juga nyaman, tidak ada hambatan sama sekali. Dan ini saya tidak pernah asah, saya hanya stroking saja, stroking dengan stroking yang dari bahan kulit biasa. Paling saya sesudah saya gunakan saya stroking aja. Nah, sedikit ada hambatan karena kertasnya basah. Nah, ini jadi hasilnya. Pisau ini tajam dan enak untuk digunakan. Nah, jika teman-teman berminat ingin memiliki pisau seperti yang saya miliki saat ini, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Beliau akan melayani teman-teman semua dengan senang hati dan dia tidak akan mengecewakan. Saya jamin buatan dia itu sangat bagus dan tidak kalah dengan buatan-buatan yang lainnya. Terima kasih.